Artis yang suka jajan. Jajan. Adalah Tamara Briciki. Tamara Blesinski. Iya. Aku tapi tadi bukan mau nebak itu. Apa emang? Jajan Miharja. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung. Cus. Yes. Nah, gitu dong, opening itu santai gitu. Karena saya dikebuk lagi. Karena udah capek ini tadi kita bikin challenge. Nada saya boleh naik enggak sih? Saya Boleh, tapi jangan ngagetin. Yes! Udah di Receh Battle. Tahu enggak sih kalau misalnya orang nonton YouTube itu ada yang pakai headset gitu loh. Kasihan telinga. Biasanya yang komen tuh rip telinga. Rip telinga gitu. Aduh. Nah, kita udah bareng sama cast dari film Imperfect. Yeay. Ada Reza Radian, ada Sherdanis, ada Jessica Mila. Halo. Gokil. Film Imperfect ini kalau lihat dari judul adalah ketidaksempurnaan. Ya. Ini berceritakan tentang apa nih? Soalnya kalau lihat dari trailernya ada orang gemuk. Tentang bullying kah? Apa tentang body shaming kah? Atau tentang apa? Jadi filmnya bicara tentang body shaming juga, insecurity juga. Filmnya berbicara tentang bagaimana kita menerima diri kita juga, menerima kekurangan yang kita punya. Tapi tidak hanya fokus pada kekurangan, tapi fokus pada kelebihan yang kita punya. Iya. Jangan juga mengagung-agungkan kata perfect itu. Jadi tidak semuanya harus yang dikejar itu adalah kesempurnaan. Karena di sini berperan sebagai Dika. Dika itu adalah pacarnya Rara. Pacarnya Rara. Ya. Kalau Rara tuh karakternya dia dia perempuan yang insecure. Kan belum ditanya karakternya. Ya, udah tadi sebutkan. Udah dengerin dong, tolong. Karena kalau emang udah enggak suka, enggak apa-apa kodein saya pukul dia, Pak. Jadi udah emosi dia dari tadi nih. Saya juga kesel sama nih. Iya, jadi Rara itu perempuan yang insecure banget. Terus dia dari kecil jadi body shaming sama ibunya, jadi dia tumbuh menjadi perempuan yang sangat tidak percaya diri. Tapi dia punya pacar yang baik sekali, yang selalu mensupport dia, mencintai dia apa adanya. Punya sahabat juga yang selalu mengingatkan dia. Tapi tetap aja kan yang namanya manusia pasti sulit. Ya? Sulit. Karena gitu. Nama ibu, ibu itu diperankan oleh Karina Suwandi. Karina Suwandi. Oke. Berarti keadaannya saya emang pernah ngerasain body shaming kah? Kan soalnya model badan bagus, cakep. Emang pernah ngerasain? Kita karantina maksudnya bareng ya dulu ya waktu model. Hah? Emang gimana? Karantina enggak sih. Maksudnya di film atau di in real life? Di real life-nya. Oh iya, tadi kan gue udah cerita sebelumnya kita ngobrol-ngobrol kayak. Jadi dari waktu SMP sih udah kayak akrab banget dengan verbal bullying gitu, udah diajakin segala macem gitu. Tapi sekarang mungkin udah semakin tua juga, udah umur yang lebih dewasa lah ya, udah bisa lebih menerima itu, udah bisa berdamai dengan itu. Sekarang udah nggak terlalu sudah dipikirin lah ya. Iya betul sekali. Tapi gue mau nanya, itu untuk syuting film itu naikin berat badan beneran? Jadi yang di poster itu badan beneran gitu? Kalau badan memang ada tambahan bodysuit. Tapi kalau muka beneran asli dapetinnya gitu. Jadi ini asli. Asli. Dia emang naiknya, karena gue ikut syuting, jadi naiknya parah banget sih emang. Berapa kilo? 10. Makanya kenapa aku harus naikin ya biar muka sama badannya nggak belang jomplang, banget, nggak jomplang gitu. Dari setelah proses syuting selesai dan sekarang akan tayang filmnya, ada message yang pengen kalian sampaikan nggak sih ke penonton di rumah? Nonton aja filmnya. Salah satu message yang mau disampaikan sebenarnya adalah bagaimana seseorang ternyata memang perlu untuk punya satu. Kita bisa melewati masa-masa sulit juga nggak bisa sendirian gitu. Ada inner ada circle yang perlu memberikan support. Kedua, mudah-mudahan sih sebenarnya orang bisa dapat satu pesan yang sangat kental di film ini adalah menerima diri kita. Berdamai dengan diri sendiri gitu sih. Menarik, gue boleh gak nanya sekali lagi? Boleh. Menurut kalian bertiga, perlu atau enggak sih orang itu melewati masa-masa di mana dia di bully shaming gitu? Perlu. Kenapa? Kata gue sih perlu. Supaya dia makin kuat, supaya dia semakin bisa menerima kekurangan dia untuk jadi kelebihannya dia. Benar. Setuju sih. Oke, sebelum kita nonton filmnya yang akan tayang tanggal 19 Desember, kita akan main Receh Battle dulu. Kita tes mereka kuat nggak lawan recehnya kita, ya Cah? Pokoknya simpel. Peraturannya di sini kalian masing-masing harus lemparkan jokes. Begitu udah duduk harus lemparkan jokes, ya. Tidak boleh ketawa. Dan jokesnya itu kalau misalnya kalian ada sendiri boleh disampaikan, tapi kalau nggak ada boleh ambil di bibit receh ini. Jessica duluan. Gak boleh ketawa, tahan.
Warna apa yang egois? Dia gak tahan satu. Aku anaknya receh banget. Tadi sebelum mulai bilang, oh, gue bisa nih. Iya. Gue tuh orangnya serius. Dia lagi nguatin diri sendiri ya. Lagi motivasi. Eh bener-bener tadi dia ngomong. Aduh, gue mau nangis. Oke, warna apa yang? Warna apa yang egois? Egois, Cak. Jawab. Udah kalah kita ya. Iya. Hitam. Salah. Warna apa yang egois? Merah maruk. Maruk. Lucu sih. Bagai itu lucu sih. Oke. Tahu Shawn Mendes pasti. Dia kan penyanyi ya. Suaranya juga bagus. Tapi tahu enggak sih kalau misalnya Shawn Mendes itu kalau di belakang panggung ternyata dia bukan Shawn Mendes namanya. Siapa namanya? Jadi nafas-nafas. Shawn Mendes kalau di backstage. Shawn Mendem. Enggak gitu, lucu. Shawn Mendem. Bukan itu, bukan. Memang sih kalau misalnya di belakang di backstage suaranya enggak kedengeran memang. Emang jawabannya apa, Cak? Bukan. Jadi Shawn Mendes kalau di atas panggung itu namanya Shawn Mendes, tapi kalau misalnya di backstage namanya Shawn System. Belum ya? Gak lucu tadi. Gue lebih lucu Shawn Mendes lebih lucu loh. Makanan yang gak disukai orang kantor. Makanan yang gak disukai orang kantor, makanan mahal. Bener juga sih itu, tapi bukan. Makanan. Jangan terlalu logis boleh gak? Logis banget. Gak tahu apa? Gue yang nyampein sih kayaknya gak lucu sih. Coba aja sih, gak apa-apa. Meeting. Oh, meeting. Meat. Daging meeting. Wow. Universitas apa yang suka hilang-hilangan? Sama kayak mantan gue tuh. Wah, enggak usah cerita. Universitas terbuka. Hah? Terbuka hilang-hilangan. Enggak nyambung ya? Ya udah. Oke. Universitas yang suka hilang-hilangan adalah tetap Unpad. Unpad. Keren banget. Otot mukanya Martin mulai kenceng-kenceng semua, mulai kontraksi. Kan bapak yang lempar jokes ya, nggak mungkin ketawa dong. Iya dong. Jaya sekali. Film apa yang suka nunda? Film apa? Film yang suka nunda. Apa yuk? Jangan nyolek. Tapi miring gitu. Film yang suka nunda. Film yang bayarannya mandek. Film apa yang suka nunda? Enggak tahu. Oke, gua jawab ya. Film yang suka nunda adalah Pending Dreams. Cuma Pending Dreams. Ngomong-ngomong soal film, sinetron. Sinetron apa yang hasil kerjasama Indonesia dan Australia? Kok berat ya jatuh? Nggak mungkin ada. Ada baru. Ini hasil kerjasama. Sinetron apa hasil kerjasama Indonesia Australia? Sinetron. I love Perth. I love Perth. Ketawa juga I love Per. Per. Enggak, salah. Sinetron hasil perkawinan. Perkawinan. Sama dong. Sinetron hasil kerjasama Indonesia dan Australia. Di Sydney ada setan. Di sini. Tunggu itu. Kenapa gua kesel? Ada suara-suara ini. Tukang bisa. Jualan apa yang suka nanya? Jualan yang suka nanya. Minyak.
Bukan. Bukan. Kok minyak? Minyak. Kenapa minyak? Minyak. Tanda tanya? Enggak ada. Dong. Minyak. Tukang cakwai. Cakwai. Makanan apa yang ngagetin? Makanan soto gebrak. Oh iya. Ini benar juga. Nasi yang ngagetin. Benar. Logis. Benar. Tapi bukan itu yang dimaksud. Makanan yang ngagetin. Makanan yang ngagetin. Ayam. Cilok. Pak. Lucuan ayam. Cilok. Kurang. Oke. Okay. Ini siapa yang bikin sih? Sumpah. Oke. Okay. Apa persamaannya tukang soto dan tukang sate? Sama tukang. Sama tukang. Benar juga sih, tapi bukan itu. Oh, enggak logis dong. Sama-sama di jalan. Masih betul lagi. Tapi salah. Oke, sama-sama nggak jual nasi goreng. Iya dong. Makanya gue nanya siapa yang bikin. Negara apa? Ya. Yang selalu siap dengan hujan. Siap. Singapura. Kenapa Singapura? Gak tau deh. Gak nyambung. Gue mau bilang payung pura apa sih? Pas. Oke. Negara yang selalu siap dengan hujan adalah Swedia. Swedia payung sebelum hujan. Waduh. Kera apa yang warnanya biru dan ungu? Kera apa? Kera yang biru dan ungu. Hah? Kok kera? Kera apa yang warnanya biru dan ungu? Keramas di... Kok keramas? Kera. Kera yang tawuran? Kera dipukul mamanya? Nyerah. Kera yang warnanya biru dan ungu itu adalah krayon. Wow. Wow. Kenapa nggak disebutin warna-warna lain ya? Wah. Ngomong-ngomong soal krayon ya, nggak nyambung, gue tabok ya. Apa ngomong-ngomong soal krayon? Artis? Gak ada hubungannya gue tabok. Suka nggak makan krayon. Artis-artis apa yang suka jajan? Gak nyamuk. Wow! Artis-artis apa yang suka aku jajan? Aku tahu nih, Kay. Artis Jan. Apa? Artis Jan. Artis apa? Itu artisan dong. Oh, jangan ketawa, Cumi. Jangan ketawa. Artisan. Mas artis Jan. Aduh, yeay! Bukan itu. Bukan artis Jan. Artis yang suka jajan. Jajan. Adalah Tamara Bliciki. Tamara Bleciki! Iya. Aku tapi tadi bukan mau nebak itu. Apa emang? Jajan Miharja. Iya. Lucu tuh. Apaan tuh? Lucu tuh. Lagu yang liriknya, isi liriknya, nenek-nenek semua. Hah? Nenek-nenek. Isi liriknya nenek-nenek semua. Nenek-nenek semua. Maksudnya ini judulnya? Lagu apa? Dari artis apa lah? Oh, artis. Gimana sih? Jadi pertanyaannya apa sih? Banyak banget lo. Artis siapa yang lagunya, liriknya itu? Oh, gitu. Penyanyi maksudnya penyanyi siapa? Iya. Buat lagu, liriknya itu nenek-nenek semua. Gak tau. Nyerah. Oke.
artis yang lagunya liriknya si nenek-nenek semua adalah Devkos. Devkos. Nenek-nenek. Itu kan saksofon. Itu lu yang nyanyiin. Daerah Indonesia mana yang orangnya slow-slow? Daerah Indonesia mana yang orangnya slow-slow? Sans. Sans. Nagegeo. Hah? Kenapa Nagegeo? Di mana Nagegeo? Kenapa itu? Kenapa? NTB situ. Ya mungkin dia slow-slow orangnya di sana. Bukan. Bukan. Oke. Okay. Gua tahu kayaknya nih. Daerah apa yang orangnya slow-slow? Slow seribu. Wow. Itu lucu. Itu lucu. Sambungan. Slow seribu. Kan harusnya pulau ya. Jadi celau. Hey. Oh iya, saya lupa. Bukan ya, itu slow seribu bukan. Kan. Enggak tahu. Enggak tahu ya? Ya. Dan jawabannya adalah slow aja sih. Slow aja. Sulawesi. Slow aja sih. Udah lepasin. Slow aja jadi orang masih. Udah lepasin aja. Lepasin ya. Slow aja sih. Slow. Sulawesi. Kalau wow. Rambut putih itu uban. Rambut hijau itu apa? Ini tebak-tebakan apa pertanyaan psikologis sih? Kalau rambut putih uban, rambut hijau. Rambut hijau itu rambutnya Hulk. Ya Hulk. Hulk bukannya badannya doang ya? Badannya. Siapa tahu dia pengen minta sampai rambut. Nyerah aja udah. Rambut. Nggak tahu. Rambutan belum matang. Jam apa yang muternya ke kiri? Rusak. Jam berarti. Tangan atau jam dinding? Waduh. Kalau muter kan pasti. Cewek itu gitu. Jam tangan, jam dinding juga muternya ke kanan, Kak. Iya. Gua tahu jam kunci stang. Jam rusak ini. Muter ke kiri. Ada. Jam muter ke kiri dia. Ada ya? Ada. Ini. Jam apa? Oke. Jam yang muternya ke kiri. Jam kidal. Lebih ke kesel nih jatuhnya. Kesel. Mukanya lebih ke kesel. Daerah di Indonesia yang banyak anaknya. Merem lu dia. Gak boleh buka lo dari tadi kata. Daerah di Indonesia yang banyak anaknya. Pos Yandu. Daerah. Aduh. Ya, terus aja terus. Tahu. Daerah di Indonesia. Daerah di Indonesia yang banyak anaknya adalah Pontianak. Pontianak. Ngomong-ngomong soal Pontianak. Ya. Gak nyambung nih. Gak nyambung nih pasti. Tahu Melly Goeslaw dong. Tahu. Emang dia berasal dari Pontianak. Terus? Tahu enggak Melly Goeslaw waktu kecilnya main di mana? Pontianak. Bukan dong. Ini dong. Masa kecil Melly Goeslaw main di mana? Di mana? Yang bukan ada hubungannya dengan Pontianak. Dia main apa biasanya? Main di Genting. Oh, main di Genting. Kok Genting? Ada judul lagunya. Melly Goeslaw Genting. Waduh. Genting piano. Genting yang berbunyi. Genting yang berbunyi. Oh iya. Mirip tapi bukan. Bukan. Okay. Bukan ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Akhirnya. Ini kata orang ya. Melly Goeslaw tuh kecilnya sering main di Tomang. Kenapa Tomang ya? Karena kata mereka diriku selalu ditomang.
Tapi dia tidak ketawa dong, gila. Oke. Saya matanya berair. Terima kasih ya udah main. Thank you. Yes. Thank you banget. Jangan lupa tanggal 19 Desember ke bioskop nonton film Imperfect. Oke? Okay? Yeah. Thank you semuanya. Mudah-mudahan tembus berjuta-juta penonton. Amin. Follow juga, jangan lupa ikutin info-infonya kalau misalnya ada nobar atau ada meet and greet-nya di mana? Instagram-nya @filmimperfect. @film_imperfect. Oke. Okay. Thank you semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.